Di mana ya Manis anak kecil tadi? Lu sini galak-galak banget sama mereka. Yuk Manis, kita cari anak penjual donat tadi. Pak, lihat anak kecil. Yang gimana bentuknya? Yang kayak gini Pak bentuknya Pak. Bukan, itu bukan anak kecil. Itu. Enggak Pak. Itu anak jin. Ada anak kecil Pak, dua orang Pak yang bawa donat. Lihat kemana Pak, di mana? Gimana? Oh itu Manis. Oh iya. Pak itu yakin beneran anaknya? Oh ya udah kalau gitu makasih ya Pak ya. Ih udah nyebrang dulu, lu badan udah gede juga. Nah itu dia Manis anak-anaknya. Yuk kita samperin. Aduh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini tadi ada yang nawarin aku donat ya? Ya ampun, maaf ya, soalnya tadi nggak lihat. Iya, tadi tantenya nggak lihat kalau kalian yang nawarin. Maaf ya. Boleh kenalan nggak sih? Siapa namanya? Ini Rizky. Yang ini? Nadia. Rizky sama Nadia. Kalau dilihat-lihat, pasti kalian kakak adek ya? Iya. Udahlah. Sama-sama, mukanya sama. Iya dong. Tapi, adek, ini jualan apa? Inilah sosok inspiratif kita kali ini, Nadia dan Rizky, kakak beradik penjual donat keliling. Setiap harinya, Nadia dan Rizky berjalan kaki menjajakan donat buatan ibunya di jalanan kota Jakarta. Tanpa rasa malu, donat seharga Rp1.000 itu mereka tawarkan kepada siapapun yang mereka temui. Semua mereka lakukan demi membantu perekonomian keluarganya. Kak, aku lapar, Kak. Nah dulu ya, kakak duitnya masih kurang. Maka kita makan donat aja yuk. Mamanya yang bikin? Iya. Terus ada jualannya ini seginian berapa harganya? Harganya 1.000-an. 1.000? Iya. Satu begini? Iya. Terus sehari biasanya habis? Iya, alhamdulillah habis. Alhamdulillah habis gitu ya? Oh, seneng dong. Berarti kamu jualannya juga seringnya jalan kaki gitu, keliling-keliling, berduaan gitu? Iya. Enggak ditemenin orang tua? Enggak. Kenapa? Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kalau mamanya? Jagain adek. Jagain adek? Emang punya adik yang masih kecil? Punya. Oh gitu. Jadi orang tua sih mamahnya jagain adik yang masih kecil di rumah. Kalian yang jualan di luar. Iya. Emang kalian nggak sekolah? Sekolah. Sekolah tapi lagi libur ya? Iya. Oh. Terus kalau misalnya lagi sekolah ini yang jual ini siapa? Saya. Sambil jualan? Iya. Oh gitu. Nggak malu gitu sama teman-teman sekolah lainnya? Enggak. Terus pernah diomongin gitu gak sama temen-temen, kamu kan kok jualan sih, gitu. Pernah. Pernah? Diomonginnya gimana, sayang? Dikata-katain. Dikata-katain? Oh ya? Tapi gak apa-apa, Kakak bilang. Kan bantu orang tua, ya kan? Iya dong. Biasanya paling jauh jualannya di mana? Di sini. Di sini? Terus di mana lagi? Di pom bensin. Pom bensin berdua aja? Iya. Ya udahlah kalau gitu kakak hilang. Iya. Yeah. Dia bawa donat banyak banget. Mm-hmm. Ya kan, mendingan kita bantu dia jualan gimana? Ah, setuju. Boleh enggak kita bantu jualan ya? Boleh ya. Biar cepat habisnya, oke? Oke. Ayo Manis, kita bantuin adiknya ini jualan donat supaya cepat laku. Ayo. Ya, tetap di Berani Jalan-Jalan. Hits banget. Ini bawa nih. Ya. Ayo. Ayo, kita jualan ya. Waduh. Lewat-lewat Bang, lewat Bang. Boleh Bang. Silakan. Ya. Yuk, kita bantu jualan. Permisi, donat! Bukan Rizky dan Nadia yang jualan donat itu. Ini buat donat basi. Hah, Manis! Tiba-tiba ada beberapa anak kecil yang mengejek Nadia dan Rizky. Eh,
adik-adik nggak boleh begitu. Yang namanya jualan donat, yang penting kan kerjaannya halal. Kan dia juga bantu orang tuanya. Sini maju, maju. Ayo minta maaf, bayaran aja. Ya, minta maaf. Gak boleh dong, masa bilang donatnya basi. Itu kan donat dari mamanya bikin ya. Itu gak basi. Enggak kok, donatnya masih enak. Nih kalau gak percaya cobain nih. Nih kalau gak percaya nih. Nih bagaimana ini bukanya nih. Nih, nih. Tuh. Nih, nih cobain. Nih cobain. Cobain, ayo. Gimana, enak kan?